Wahaha, aku menang nih, aku pasti menang. Akhirnya aku menang juga. Yon, semoga aja berhasil. Yeay, akhirnya tepat sasaran di tengah-tengah. Coba aja, bisa gak ngalahin aku? Widih, lawan yang berat. Mantap juga itu ibu-ibu itu. Fix, bakalan meninggoy aku hari ini juga. Ya udahlah, coba lempar aja. Semoga berhasil, semoga berhasil. Yon! Iya, kayaknya itu kan benar di ujung. Enggak di tengah. Ampun. Peserta 202 telah gugur. Aku masih mau punya cicit cucu. Pokoknya cicit sampai 7 turunan. Aku mau kayak gitu. Ampun, jangan tembak. Akhirnya aku meninggal ya. Yeay, menang. Akhirnya lolos. Semoga aja ini permainan yang terakhir. Oke, yang pijakan kaca udah siap. Sekarang mereka harus kesini. Ngapa nih bocil? Orang udah selesai kayak orang gila aja nih anak. Heh, bocil, ngapain? Kaget aku. Yeay, suka-suka lagi merayakan nih, menang. Kan hari ini udah selesai, nggak ada game lagi. Pergi sana. Mau dipakai nih tempatnya buat tarung mereka. Hah? Mereka? Siapa? Mereka itu peserta selanjutnya lah, siapa lagi? Emang dipikir ini udah selesai gamenya? Ya belum lah. Malah curhat. Syuk, pergi. Lama amat. Iya, ini juga mau pergi kok. Siapa juga yang curhat? Nih, apaan sih? Dasar. Kabur! Oh iya. Si Rara sama Yutamiyo gimana ya? Semoga aja mereka berhasil deh. Itu kan Rara. Kok nangis itu? Kesana ya? Kenapa kau gak keluar dari ruangan? Rara udah nungguin. Utuh. Cup, Rara. Iya. Kia kan udah di sini di depan Rara. Berarti Kia udah selamat. Lolos kita berdua. Tinggal kita sama Mio. Cup, udah jangan nangis. Iya, akhirnya. Akhirnya lolos, selamat juga. Aku harus cari Mio. Hah, Mio. Akhirnya selamat juga. Ayuta, iya. Mio baru aja siap. Udah dibawa tadi mayitnya sama petugasnya. Yuk, kita cari para dua bocil. Oh iya, oke. Ayo kita cari.
Kiara, Rara, di mana kalian? Mio, itu mereka tuh. Aduh, sedihnya. Mereka lagi nangis-nangisan, kasihan. Kiara, Rara, udah jangan sedih-sedih lagi. Mending kita lihat orang itu bertanding yuk. Wah, Yuta, Mio. Akhirnya kita berempat selamat semua. Iya, yaudah boleh, ayo nonton Kiai sebelah sana ya. Rara, lihat itu. Itu bocil juga kayak kita main di sini dia. Iya, ada bocil juga selain kita. Oi bocil, kamu diculik juga ya ke sini. Oke, siap-siap dulu. Iya, ini pasti menang. Kelerengnya pasti di tengah-tengah. siapa tuh? Hah, kenapa? Oh, itu. Enggak, aku sengaja kabur ke sini. Kenapa kalian? Hah, kabur kenapa? Ya, karena game inilah. Pemenangnya dapat uang banyak. 5 miliar. Siapa yang enggak mau? Wih. Dia lebih sayang uang daripada nyawanya. Nah, teman-teman, kalau yang kayak gini nih gak usah dicontoh ya. Lihat aja, aku pasti bakalan menang kok. 1, 2, 3. Cio, 9, 9, 10, 10, 9. Yeh, 9, mantul. Tuh, lihat. Dapat 9 kan aku, memang hebat aku nih. Blablabla, om pasti kalah, aku dapat 9, hahaha, hahaha. Waduh, nih bocil jago juga. Aduh, semoga aja dapat 10, tapi kayaknya gak mungkin. Udahlah, terima kenyataan aja. Iya, kau hebat nih, kau jago. Aduh, nasib, mah udahlah, tak dapat berapapun ini, terserah dah. Ya, kayaknya nggak bakal dapat 10 deh itu. Tuh, kan bener, dapat 6 aja nggak. Peserta 313 tereliminasi. Aku siap kalah, tapi kalau siap untuk meninggal, aku belum siap. Ampun, kasihan anak-anak kecoa aku. Nanti siapa yang kasih makan mereka? Kabur! Aku gak mau meninggal. Tolong! Sakitnya. Nah, kejadian ini harus aku foto dan aku laporkan ke komandan. Nah, udah oke. Okay. Kurang-kurang, satu kali lagi deh. Oke sip, sekarang aku harus telepon komandan. Bosan banget. Itu anak ngapain ngintip-ngintip? Kan harusnya ngejaga. Kenapa harus ngintip-ngintip? Oh, biar aja lah. Dia itu bawa HP ya? Bukan yang gak boleh bawa HP waktu kerja. Mencurigakan. Oke, sekarang aku harus laporan dulu ke komandan. Tapi harus sembunyi-sembunyi, nanti ada yang tahu. Mau kemana dia tuh? Kan sedang bertugas, dia mau kemana itu? Harus aku selidiki nih, nanti baru lapor ke bos. Aku harus telepon komandan. Halo komandan, tolong lacak lokasi saya komandan. Iya. Oh iya, juga tolong kirim bantuan polisi ke sini segera ya komandan. Nanti saya kirim foto-fotonya, komandan. Tolong secepatnya ya, komandan. Soalnya saya sudah dicurigai nih, komandan. Aku harus segera cek. Dia itu ngapain? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Lagian juga kan gak boleh bawa handphone. Mencurigakan banget ini. Loh, kamu nelpon di jam bertugas? Apa yang sedang kamu lakukan? Tindakan kamu sangat mencurigakan. Akan saya laporkan. Jangan-jangan. Tidak seperti itu. Saya akan laporkan kamu ke bos. Aku bilang jangan tuh, jangan. Nih, rasain. Aduh, ampun. Aku harus kabur ini, kabur. Jangan harap bisa kabur. Jantung.
Go! Rasain tuh. Sekarang aku harus bawa dia. Aku harus pindahkan dia sebelum para yang lain datang. Aduh, ada penjaganya lagi di pintu situ. Putar balik dulu. Aduh, duduk, kebelet, kebelet. Nah, oke, dia udah pergi. Ayo cepat-cepat, keburu ketahuan nanti ini. Aduh. Nah, untung di sini nggak ada penjaganya. Aku harus bawa dia ke atas sana. Oke, sekarang aku letak aja di sini. Nah, mantap. Kepalanya nggak nampak. Nah, sekarang aku ganti baju. Udah pengap banget baju ini. Apaan sih, panas. Wah, akhirnya ada ganti juga. Ih, panas banget pakai baju itu. Aduh, tinggal sekarang nunggu bantuan polisi datang aja lagi. Ha, papa, gimana, pak? Bibi Kia gak ketemu juga. Udah lapor polisi, tapi polisinya gak ada ngabarin. Udah 4 hari, pak. Gimana nih? Aduh, mama, papa juga bingung. Papa udah cari kemana-kemana, ma. Bukannya papa gak nyari, loh. Aduh, kesayangan papa. Ya ampun, kemana sih? Eh, ma. Itu HP mama angkat, itu siapa tahu itu polisi, cepat. Iya, halo, halo pak polisi, gimana kabarnya? Hah? Hei, mamang nih, gak pesen sayur bayam, enggak. Gimana ma, apa kata polisinya? Bukan pak, bukan polisi tadi yang nelpon. Mamang kang sayur, nawarin bayam lagi, gak tahu lagi sedih apa. Ma, ya udah ma, kalau gitu ayo kita ke kantor polisi deh. Kalau kayak gini mah gak jelas banget, udah 4 hari. Iya, gimana? Gak ada kabarnya. Kia. Mama udah 4 hari loh nangis terus. Iya, gimana Kia, belum ketemu juga loh, Pak. Itu kok rame banget? Wah, banyak banget ya orang hilangnya. Anak-anak juga banyak. Hah? Coba kalian lihat itu. Apa-apaan itu maksudnya? Jadi kita satu sama lain harus bertarung gitu? Mempertaruhkan nyawa? Wah, gak mau lah kalau kayak gini. Iya, Kia juga gak mau kalau kayak gini. Halo semuanya, aku Baby Kia. Salam kenal ya. Yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Jangan lupa. Kalau enggak, aku tutup. Enggak kok, bercanda. Ini papanya Kia, ini mamanya Kia.